Orang ini setiap mau ditelepon, setiap mau ditelepon atau lagi ditelepon sudah datang. Sudah datang. Siapa yang mau dicukur? Ini temanku yang jago potong itu. Saya. Oh. Saya lah tukang cukur keliling yang paling terkenal. Oh, kamu kebetulan lewat tadi? Kebetulan lewat. Ya, karena ya, saya tahu sekali yang namanya cukur-mencukur itu udah menjadi sebuah keahlian. Nah, ini saya paham banget. Oh. Jadi kebetulan kamu lewat ya. Ya. Istriku mau buka salon. Gimana kalau kerjasama? Kan kamu skillmu kan jago banget. Oh, mau dong. Saya sekarang ini walaupun saya sebagai cukur keliling, tapi saya direkturnya, Pak. Masa saya sekarang jadi kerja di Bapak? Gak bisa dong. Bapak kan juga keliling emang cuma satu orang, Pak. Gak ada kantor pusat, gimana sih? Gak ada direktur, Pak, ya jelas. Kamu gak usah kerja sama aku. Ya. Pokoknya tiap hari kamu ke salonnya istriku. Ya. Sebulan kita bayar gitu aja. Kamu gak harus kerja ke aku. Berapa hari, berapa mau gaji saya berapa? Kita gaji harian aja, Pak. Kita butuhnya kan pekerjaan harian. Gimana kalau 100 ribu per hari? 100 ribu? Wah, oh, gila. Wah, oh, saya tuh harus gaji. Aduh, kebutuhan saya tuh banyak. Anak-anak saya 3 harus saya biayain. Terus tukang kebun, supir juga harus dibayar. Ada supir, Bapak? Punya supir. Tukang kebun ada? Iya, tukang kebun ada semua itu kan. Ini saya kerja kayak gini buat apa sih kalau buat mereka? Shh, ya, aku perlu jelasin ini kan temanku. Iya. Iya, iya, Pak. Jadi dia biayai supir sama tukang kebun kan? Iya. Ya, itu maksudnya bapaknya itu bapaknya tukang kebun, ya. Pamannya itu supir. Keluarga. Iya, keluarga saya. Mereka saya sebut biayain mereka. Bilang aja Bapak tulang punggung keluarga. Iya. Itu susah. Ini jangan 100 lah, jangan 100. Tapi kan 100 ribu per hari. 100 ribu per hari, Pak. Enggak, enggak, enggak apa-apa. Bapak mintanya maunya berapa? Gitu aja. Kamu. Sebulan aja, sebulan berapa? Ya, bulanan. Minta berapa? 2 juta lah. Jangan mau 100 ribu sehari. 100 ribu sehari. Kamu jangan membodoh-bodohi orang. Udah minta 2 juta. Nih, Bapak kalau misalkan 100 ribu sehari, Bapak kerja sebulan ini misalnya 30 hari full. Oh, sebulan itu 30 hari? Iya. 30 kali 100. Kalian iya. Dapat 3 juta. 3 juta? Iya. Wow, jangan segitu dong, Pak. Nah, sebulan gitu. Itu 30 hari. Nah. 1.800.000 deh. Kis. Pina. Hina. Tuh dipanggil sama orang yang hina. Emang yang buat kuku hina. Hina itu. Apa hina? Haina, haina, haina. Hena, hena. Aduh enggak ngerti lagi. Hina nih tapi hari ini manis banget sih. Aku punya minuman deh buat kalian berdua. Ah, udahlah, gua udah meter males gua nawarin lu. Kenapa sih? Nawarin minuman. Ada salah. Jangan begitu lu. Aku mau ngasih ini spesial buat orang-orang yang kuat doang tapi. Ya. Apa tadi? Minuman buat orang-orang yang kuat. Nah. Ya. Maksud kamu? Wis. Buat aku. Oh, iya dong. Kan enggak ada ini. Enggak ada kalau gue yang ada. Lu kayaknya kurang diminyakin nih. Silakan dicoba dulu. Aku orang kuat asal lo aja. Kalau minum ini jadi kuat. Maka itu. Lu jangan aneh-aneh Vina ya. Enggak. Ini minum kamu yang bikin apa anak properti yang ngasih? Vina yang bikin. Aku yang bikin. Tadi udah bilang sama gua pengen ngasih. Coba Coba patahkan ini cepat. Patahkan ini cepat. Kayak Ajis. Salah. Nih gini. Gimana? Patah. Kuat. Coba. Bisa nggak? Berarti kurang.
kurang harus minum lagi. Ini beda ya? Yang kayu yang waktu gue taekwondo tuh kayaknya gampang patah. Beda, ini beda. Masakan coba lagi kan? Coba lagi. Lama-lama jadi kelohan gue. Mana lagi? Ada. Mungkin Vina kurang, kalau dipegang sama Vina mungkin lu bakalan kuat. Apanya? Oh, ya? Dia bakalan ngasih ada ajian-ajian supaya lu kuat. Kok apanya? Aduh lu kok apanya? Enak gak? Lagi ngumpul mas ya? Saya siapa ya? Kamu masih jauh-jauh dong. Udah cukup. Tadi katanya mau ini. Udah cukup. Kemarin bilang sama... Kecekek beneran. Kemarin udah tahu leher gua lebar. Bilang katanya nitip salam sama Vina. Iya. Nitip salam. Kok dipijitin ternyata ya? Kenapa, Ken? Terima kasih, Vina. Biasanya kalau lewat dari 3 detik itu orang yang kurang tidur, itu kalau misalnya aku arensi gitu atau kucuk itu bisa langsung tidur pingsan gitu. Iya. Mau nyobain nggak? Enggak, udah cukup. Atau udah ngamain lagi ya? Cukup. Cukup. Kamu kok udah minum air garam? Wah, bodo amat air garam. Vin, kamu tuh asli Warakas ya? Ah, kok Warakas? Itu galak banget tadi. Itu teknik apa sih, Vin? Itu jujitsu. Jujitsu. Brazilian jujitsu. Jujitsu? Brazilian. Oh. Yes. Yeah. Kalau jujitsu itu ada berapa teknik sih? Ada banyak, mau nyobain lagi. Nggak, kerencain mulu, dia duluan loh. Tapi tadi kenceng banget, sakit banget. Itu emang sekenceng itu juga emang... Masa sih kenceng? Kenceng banget tadi, bener deh. Kamu tuh tahu, tadi tuh giniin aku tahu. Enggak usah. Rigen biasanya kalau parkur deketin cewek kok enggak sekarang? Nih gue tadi agak keselak amandel gue tadi barusan. Kayaknya copot deh. Oh. Oh, bentar. Ngeri, begini. Lapin, wuk, langsung gitu. Ngeri juga di cewek ini. Ayo dong yang tunjukin, Gen. Kemarin pas gak ada pindah, katanya lu titip salam ke dia. Siapa? Lu. Gua, emang iya aku nyariin kemarin. Oh, ini? Udah ada. Ini makanya udah ada, makanya gue pengen ngomong nih sama Vina. Oh. Wih. Vina, kalau kamu cari yang tampan, belum. Belum kelar. Belum kelar. Vina. Kalau kamu cari yang mapan, aku mundur. Tapi kalau cari yang tampan, aku gas. Bargoy, bos! Kebalik. Ya, gue kalau mapan kagak. Kalau tampan, gue akuin iya. Ditukar. Tulisannya gak begitu. Itu aja udah percaya tuh, komternya lu gak tampan. Ya udah. Gue ngerasa gue tampan, Jis. Ya lu kan ngerasa prompternya... Gue udah usaha potong rambut, Jis. Bener deh, Jis. Gue udah ngerasa diri gue keren banget, gue. Yang bilang tampan tuh cuma dua di dunia. Bini lu sama anak lu. Oh iya sih. Iya. Orang tua gue aja bilangnya lumayan. Kita kasihan serius sama Vina. Vina, aku kalau dekat kamu tuh aku ngerasa seperti manusia silver. Oh, kok gitu? Mematung. Pargoy, bos!
Tidak boleh. Tidak boleh. Dikit doang gua. Dia junior gua, gua harus jaga dia. Ya Allah. Di sini lu kurang ajar. Jangan kemakan omongan-omongan cowok di sini ya. Nah, ada enggak ini gombalan? Buat kita. Buat kita bertiga. Iya. Emang kamu bisa gombal? Bisa. Coba kamu gombalin dia. Aku tuh kalau misalnya makan bakso, sukanya yang pakai urat. Itu yang kamu. Tunggu dulu. Tapi kalau sama kamu, makan bakso pakai uratnya agak effort gitu. Kenapa? Soalnya uratan takdir kita. Dibaca cepet-cepet. Kalau ada wanita cantik aja, lelaki buangan hajat, lelaki buaya darat, buset. Nih, itu bawa apa, Pertek? Brosur. Impian sementara lagi tercapai. Apa nih, Pak RT? Ini salon Bu RT mau soft opening. Jadi nanti pada saat opening kita bagi-bagi soft. Sop opening itu maksudnya... Udah itu udah aku siapin sop ya? Salah. Enggak ada siapin sop. Kenapa di tukang cukur ada makanan? Kan boleh dikasih. Ntar masuk rambut kalau kayak begitu kan. Udah ya? Udah. Jadi silakan datang karena ini banyak. Ini masuk ke bulan promo. Ya enggak, tadi dulu bentar ini. Ini tulisannya apa? Dapatkan paket murah saat tidak opening. Gimana? Ya nanti waktu opening itu nggak usah pakai nawar, udah pasti dikasih diskon. Nah saat nggak opening masih ada promonya, ada paket murah. Gitu loh. Salon dijamin cantik. Apa Pak RT yakin memang yang punya salon itu cantik? Kalau yang punya sih sudah luntur kecantikan. Berarti dulunya cantik. Dulu nggak cantik, sekarang luntur, bayangin. Bayangin dong. Tapi yang penting itu dia masih bingung sebenarnya nama aku itu. Namanya? Belum kasih nama loh salonnya. Aku sama istri itu 2 hari 2 malam tuh nggak tidur cari nama. Namanya nemu juga. Coba. Ada usulan nggak? Salon-salon asal kelakon. Oh, plesetan. Alon-alon asal kelakon. Iya. Tapi kepanjangan. Aduh. Nanti papanya set ujung jalan sampai ujung jalan sana. Iya, panjangan ya, namanya. Hurufnya kecilin kan bisa. Nggak kebaca dong kalau kecil. Susah kalian. Pak RT yang susah. Apa dong namanya? Dan namanya urusan saya deh. Nanti nggak ada masukan. Wah, bagus tuh. Salon urusan saya. Iya. Jadi orang datang itu urusan saya. Dia mau datang mau enggak gitu kan. Salon urusan saya. Catat Pak RT, catat Pak RT. Mau potong apa? Urusan saya. Gitu. Iya. Pak RT. Enggak bakal ada nyontek. Kan kita yang ngasih tahu Regen. Iya, kamu kan nyontek. Vina. Iya. Bantuin dong, kamu jadi kasir di salonnya. Waduh, gimana? Kamu mau enggak jaga kasir mau di sana? Jaganya berapa lama? Di total ya 2 juta lah sebulan. Kamu di kafe ini 3 juta, di salon 2 juta, jadi sebulan 5 juta. Tapi bonus, setiap bulan sekali ada bonus. Oh ya? Ada bonusnya? Dipotong rambut. Potong rambut? Kamu kerja setahun gundel. Atau gini ya Pak RT? Kalau mau, 30 mau gak? Biasanya tuh kalau 30 itu dapatnya paling ya 10 juta, soalnya dipotong manajemen. Oh, ini tahu nih, gue jahat banget manajemennya. Gede banget 30, masa cuma dapat 10? Ya udah, gak usah manajemen, jadi lah. Berarti kamu jadi? Jadi kasir. Ya udah tuh. Kamu tahu tugasnya kasir? Ngapain? Beres-beres kasur. Di krimbat juga enggak? Krimbat kayak potong krim atau embat aja gimana? Jangan. Kan itu sepaket krim sama embat. Iya, oh iya. Bayarnya biar full. Maaf ya, Mbak ya. Iya, oke.